Halo Splubbers, kali ini kita akan bahas lanjutan Pasi Group Talent Cup 2024. Berikut hasil pertandingan edisi Jumat 7 Juni 2024. Akan dimulai dari grup A. Berikut update klasemen dari hasil beberapa pertandingan sebelumnya. Pantai Gading pimpin klasemen dengan 6 poin, menyusul Saudi Arabia dan Meksiko sama-sama raih 3 poin, serta Prancis dan Korea belum meraih poin. Partai pertama, Meksiko berhadapan dengan Saudi Arabia, skor 3-2 dimenangkan oleh Meksiko. Dapat tambahan 3 poin, Meksiko geser Saudi Arabia dari peringkat 2. Lanjut di partai kedua, Prancis berhadapan dengan Korea Selatan, skor 1-0 dimenangkan oleh Prancis. Dapat tambahan 3 poin, Prancis masih tertahan di peringkat 4 karena masih kalah selisih gol dari Saudi Arabia di peringkat 3. Dan mari kita lihat jadwal pertandingan selanjutnya yang akan digelar pada Sabtu 8 Juni 2024, merupakan lanjutan pertandingan dari grup B. Di match pertama, Jepang U19 akan berhadapan dengan Timnas Indonesia U20. Kick-off pukul 19 WIB di State Persemain Stadium, akan live di Indosiar atau video. Partai kedua, Ukraina U23 akan berhadapan dengan Panama U23. Kick-off pukul 22.30 WIB di State Persemain Stadium. Inilah sekilas info hasil dan jadwal terbaru Pasi Group Talent Cup 2024. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.